Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayu Kumala, mahasiswi kelas 2 D Gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat inovasi pangan, yaitu ketela bakwan sayur, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum gizi kuliner yang diampu oleh Ibu Fitria Susilawati. Menu ini merupakan pengembangan resep dari bahan. Bakwan sayur yang biasanya menggunakan bahan utama tepung terigu, akan saya modifikasi menjadi ketela bakwan sayur, di mana bahan utama dari bakwan sayur ini adalah ketela. Rasa dari ketela bakwan sayur ini tidak kalah enak loh dengan bakwan pada umumnya. Yuk kita simak video berikut ini. Berikut ini adalah kandungan gizi satu buah ketela bakwan. Kemudian pada bagian ini dapat kita lihat analisa zat gizi per porsi maupun per buah pada bakwannya.